terkait adanya tempat wisata jembatan Karindangan yang kondisinya memprihatinkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat turun langsung meninjau jembatan tersebut. Usai melakukan tinjauan, Bupati Anwar Sadat memastikan akan melakukan perawatan terhadap jembatan yang akan dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten. Salah satu bangunan wisata yang kini terbengkalai dan mangkrak adalah jembatan Karindangan yang berlokasi di Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara. Jembatan yang dibangun beberapa tahun yang lalu oleh pihak Desa Pematang Bulu ini, kondisinya seluruh bangunan jembatannya yang terbuat dari kayu roboh dan lapuk. Namun demikian, papan nama jembatan Karindangan masih terpampang rapi di lokasi tersebut. Pasca adanya pemberitaan terkait kondisi jembatan itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat langsung turun ke lokasi jembatan Karindangan guna melakukan peninjauan. Hasil dari tinjauan itu terlihat beberapa spot jembatan rusak dan lapuk. Dimakan usia, Bupati memastikan akan segera memperbaiki dan merenovasi jembatan tersebut. Dan minimal ditargetkan ada sisi yang akan dicor beton untuk sisi lantai, sehingga menjadi tidak mudah lapuk, sedangkan untuk anggarannya tetap dikaji kembali. Apakah melalui APBD perubahan atau APBD 2023? Lihat situasi langsung berada di Pematang Bulu Barat, terutama tadi kita di Pematang Bulu, Kecamatan Betara, yang menjadi ikon pariwisata dan Jawa Barat. Nah, ini kita tadi biar memperbaikan terus, dan mudah-mudahan nanti kita coba untuk servis kembali, karena itu menjadi andalan di Kabupaten Jawa. Selain itu, Bupati Anwar Sadat berharap pihak desa juga dapat dianggarkan dalam hal perawat jembatan Karindangan tersebut, sehingga ketika jembatan Karindangan rusak dan lapuk, maka pihak desa langsung tanggap terkait hal tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.